Ada dua poin sih yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semua. Dan ini semalam saya sempat mikir, jujur nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Ya udahlah, tekad bulat saya jujur terbuka ke semua teman-teman. Yang pertama saya mau ngasih tahu, Kebakom ini adalah retret yang kedua. Jadi retret pertama itu Juni 2016 yang lalu. Dan retret kedua ini saya melihat beberapa muka yang, wah, waktu retret pertama juga dia hadir, sekarang hadir lagi. Dan saya salut sama satu ibu yang saya ingat banget waktu retret tahun lalu, dia selalu duduk di depan karena nggak bisa duduk di bawah, jadi harus ditunjang oleh matras. Dan dulu itu tahun kemarin yang kita mau tangga makam buat yogi wanita tuh belum dibangun. Jadi dia suka duduk di pelataran itu, saya ingat banget pakai kursi atau ya itu duduk deket sini dulu ada seperti apa ya unjakan kayak gini gitu. Sekarang hadir dan wow gila dia bisa meditasi duduk nggak ditunjang. Nah ini yang baru datang namanya siapa ya? Tepuk tangan dulu, bener-bener. Saya salut banget, berarti udah ehipasi kok meditasi bisa menyembuhkan penyakit gitu. Gak apa-apa ya, ini flashback aja. Retret tahun pertama itu 2016, saya baru daftar satu hari menjelang mau retret. Jadi retret diadakan hari ini baru kemarinnya itu. Dan itu saya baru telepon Kiswat jam 2 siang. Jam 2 siang, jadi dulu saya kerja di perusahaan Jepang, itu sulit banget untuk bisa cuti terkait sama posisi saya di perusahaan itu. Cuma ada karma baik ya, kayaknya karma baik banget mendukung semuanya mengkondisikan momen untuk retretnya itu pas di tanggal libur. Cuma memang saya nggak bisa full tahun lalu Bante, jadi harus pulang hari Minggu, itu pun bisa dapet bis rombongan Padung karena tukeran. Ada saudara saya ketemu di sini juga, dia ikut retret. Dia bilang, saya nggak kerja, kamu pulang duluan aja karena Seninnya saya harus masuk kerja. Nah, saya termasuk tipe yogi yang manja. Mungkin Bante juga, aduh bener-bener sabar banget. Sering ngeluh, pertama kali ikut retret bener deh pengalaman pertama itu luar biasa banget. Untuk yang baru pertama kali retret di Bakom, tersiksa, bener-bener tersiksa banget. Setiap kali ketemu Bante, Bante sakit, saya selalu ngeluh seperti itu. Ini memang begitu, jangan manja, Bante saya bilang, jangan manja, ayo jangan manja, semangat, kerja, katanya. Ya udah. Nah, 10 hari berlalu setelah itu, saya juga kan masuk ke grup, di invite sama teman, jadi ikutin perkembangan tentang kegiatan di summit Bakom ini. Ternyata Bante gak ada yang ODM lu di Tangerang, saya di domisili di Tangerang. Saya ikut di perumahan Taman Pabuaran. Saat itu saya ngajak mama saya, suami dan anak. Mama kebetulan tipe yang gemar meditasi, tapi saya baru mulai meditasi itu tahun kemarin. Jujur banget, jadi paling meditasi itu hanya pada saat kebaktian aja di wihara. Itu paling 5 menit lah ya, 5 sampai 10 menit. Saya gak suka meditasi, saya lebih suka berdana. Karena meditasi buat saya, karena kan saya gak ngerti wipasana. Cuma taunya yang pernapasan hidung, susah banget konsentrasi. Jadi saya gak suka meditasi, jujur. Gak suka meditasi, ketemu Bante Gunasiri dibimbing, saya langsung klik, bener-bener langsung klik gitu. Sampai boleh dibilang oleh suami saya, kamu fanatik Bante Gunasiri. Iya, karena meskipun di tempat lain ada meditasi setelah saya ikuti Bakom ya, kalau pembimbingnya bukan Bante Gunasiri, saya nggak dateng. Di Padang itu sering Bante, hari Sabtu itu ODM, tapi kalau bukan Bante, saya nggak dateng. Fanatik kata suami saya. Nah, saya ikut, ada ODM di Perumahan Taman Pabuaran, di Padang Utara, yang penting guru pembimbingnya Bante Gunasiri. Nah, ternyata benar-benar itu kekuatan karma baik, berkat modal ya, saya bisa bilang itu modal retret 10 hari di Bakom. Kemudian satu bulannya itu setiap ada ODM, Bante kebetulan sering tuh setelah dari Bakom, Bante beberapa kali ke Tangerang, saya ikut terus ODM-nya. Hampir satu setengah bulan lah setelah dari Bakom, saya dipanggil oleh owner.
owner perusahaan kita joint venture, jadi perusahaan Jepang sama Indonesia. Owner dari perusahaan Indonesianya menginformasikan bahwa perusahaannya shutdown. Perusahaannya tutup. Jadi perusahaan tempat saya bekerja 14 tahun itu tutup, PHK massal untuk seluruh karyawan. Kalau bukan saya punya modal retret 10 hari, saya pingsan saat itu. Bener deh, itu ngerasa kayak end of the world, akhir dunia. Bener-bener saya merasa akhir dunia. Oh gila, gak tahu mesti gimana. Saya begitu dengar penjelasan itu juga dia bilang, kamu pasti shock ya Hanta. Pak, saya mau quarantine deh. Saya langsung balik ke ruang meeting, saya kunci ruang meeting. Saya info ke sekretaris saya, tolong ada telepon, ada tamu, bilangin saya gak bisa diganggu sama sekali. Saya diam di ruang meeting, minum sampai 3 gelas. Terus saya langsung duduk meditasi. Saya duduk meditasi, saya bilang ke Sang Buddha dalam diri saya, Buddha, hari ini saya mendengar kabar yang benar-benar menurut saya ini akhir hidup saya gitu. Tapi saya berpasrah, mungkin ini karma yang harus saya jalanin. Saya meditasi, mungkin sekitar 2 jam saya meditasi. Setelah meditasi itu udah langsung bisa cooling down. Dan saat itu tuh cuma ada 2 orang yang dipanggil, saya dan rekan saya. Dan kami diinfokan untuk menjaga kondisi kondusif biar karyawan pabrik gak heboh. Saya gak boleh ngomong dulu kalau perusahaan mau shutdown bulan depannya itu. Jadi kita cuma dikasih prepare 1 bulan. Waduh, gimana nih handle diri sendiri aja saya bingung, gimana nanti untuk menginformasikan ke teman-teman semua bahwa perusahaan ini mau tutup. Saya nggak bisa ngomong apa-apa deh. Saya bilang saya butuh waktu seminggu. Ya udah kalau kamu mau cuti dulu nggak apa-apa. Enggak, saya nggak mau cuti. Kalau saya di rumah malah pikiran saya tambah kalut, tambah kacau. Pulang ke rumah saya nggak bisa cerita ke suami mengenai kondisi ini. Bener-bener satu minggu itu saya bangun jam 2, duduk, kebetulan di rumah ada altar, meditasi, karena sambil nangis juga gitu kan. Wow, ini karma apa gitu kan. Cuma saya tahu, kebetulan saya suka baca buku Ajahn Brahm, ini pun akan berlalu. Jadi setiap kali rasa sedih itu datang, saya selalu menghibur diri, ini pun akan berlalu. Jadi itu terus yang saya tanam di mindset saya, sama ya udah tetap meditasi, meskipun sulit sekali, sungguh-sungguh sulit sekali untuk bisa meditasi saat pikiran kita itu kacau. Sulit sekali banget saat pikiran kacau itu untuk bisa fokus meditasi. Nah, Desember ada meditasi lagi diinfokan oleh Jiswat, saya daftar, tapi karma baiknya gak mendukung. Jadi di hari saya mau berangkat, biar itu juga anak saya positif kena tipes dan harus langsung diopname di rumah sakit. Jadi saya batal, gak bisa ikut latihan, dan ternyata masih ada karma baik ya. Bener yang kata Bante, yang penting kamu meditasi aja, gak usah takut dengan duniawi gitu. Ya udah, ingat banget tuh saya kata-kata itu. Nanti meditasi, pasti ada jalan bener. Ternyata di bulan Desember yang saya gak jadi terapret itu, saya dapat tawaran kerja dari 2 perusahaan asing. Itu bahkan mereka menawarkan, kamu minta gaji berapa, fasilitas apa yang kamu mau. Wah, saya bilang gila, sampai sebegininya ya gitu. Nah, terus sebelum saya menjawab 2 tawaran itu, ada satu teman saya, dia Buddhis juga. Dia pernah datang ke perusahaan tempat saya kerja, dan dia bilang dia kagum sama saya dengan kinerja saya di perusahaan itu. Dan dia langsung menawarkan untuk kerjasama membangun perusahaan, dan dia minta saya yang mengelola perusahaan tersebut. Itu kejadiannya benar banget. Mungkin sekitar 1 minggu lah setelah saya nggak jadi retret, orang saya masih nggak, saya masih di rumah sakit Maya pada saat itu, ngedampingin anak saya dirawat. Dari situ saya pertimbangkan mana yang lebih baik ya, apa mau jadi karyawan lagi atau mau usaha. Akhirnya saya pikir, karena ada rasa ketakutan ya, kalau saya kerja bisa aja suatu waktu terjadi hal yang sama, kena PHK lagi. Yaudah saya pilih ya, saya mau usaha aja. Makanya kemarin saya bilang Bante, sekarang saya udah mulai usaha Bante gitu. Sadu. Dan sebelum retret kesini, saya ditawari oleh partner bisnis saya untuk ikut retret di tempat lain, tapi dengan metode yang beda.
awalnya saya tolak karena ya itu saya fanatik dengan guna siri gitu, nggak mau boro-boro metode lain, bantelan aja saya nggak mau datang gitu kan. Cuma suami saya kasih dukungan, nggak apa-apa lah Kanta, coba aja lihat, kamu tuh kayaknya kebanting guna siri terus coba kalau guru yang lain siapa-apa kamu klik juga gitu. Tapi boleh nggak nih, soalnya waktunya bener-bener nyambung, saya cuma dari retret itu om satu hari langsung ke sini, langsung ke Bakom. Gak apa-apa, kata dia gitu, anak juga bisa lah, saya baru punya anak satu, usia 10 tahun. Gak apa-apa, kamu pergi aja retret gitu. Didukung sama suami, bener ternyata di sana metodenya samatha. Jadi ya lewat pernapasan aja. Nah, saya bingung di sana, jadi biasanya meditasi aktif jasmani. Ini suruh nafas, namanya retret kan pasti kita disuruh ngikutin metode guru pembimbing. Ya udahlah di sana ngikutin deh, ya. Hasilnya nggak ngerasa sakit, saya sempat tuh ngerasa, oh iya ya, di sini nggak ngerasa sakit, kalau aktif jasmani sakit. Jadi kayak kabur dari rasa sakit saya selama di sana gitu kan. Di sini dapat 2 hari meditasi, wah kacau. Jadinya konflik, di sana udah samatha lewat hidung, wah di sini aktif jasmani lagi, meskipun sampai tahapan 5 itu apal, saya apal banget, orang saya bilang saya fanatik banget dengan bantuan guna siri, pokoknya apal, saya tidur pun mungkin juga saya apal tahapan sampai 5 itu. Udah tuh nggak bisa meditasi, udah gejolak deh pokoknya, lagi aktif jasmani tiba-tiba ke hidung lagi. Ini gimana ya, saya stres banget, dipanggil interview sama Bante. Nah di situ kena hukuman sama kayak Dutas. Suruh meditasi berdiri kayaknya 3 jam deh itu deh. Wah, udah di situ saya langsung mulai balik lagi ke aktif jasmani. Memang selama ini kan yang selalu saya latih di rumah aktif jasmani. Cuma nggak tahu kilesa kali ya, kilesa timbul. Udah dihukum sama Bante 3 jam, Bantenya hilang. Saya langsung pengen pulang. Saya pengen pulang, sumpah saya pengen pulang banget. Aduh, nggak bisa meditasi kayak begini, ini saya pengen pulang, ngomong ke dokter. Duh, saya mau pulang. Hah, Kanta ya bener, baru 2 hari mau pulang. Oh, nggak bisa nih meditasinya, kenapa nggak bisa? Kayak saya jujur lah, saya sebelum di sini ikut retret di tempat lain, metodenya beda dan sekarang masih kebawa nih gitu. Sulit banget, jadinya konflik. Ntar aktif jasmani, ntar nafas. Aktif jasmani, nafasnya nggak bisa fokus. Saya nggak mau meditasi kayak gini, saya pulang aja ya. Wah, kayaknya nggak bisa deh Kanta, komitmen. Kamu kan awal ditanya tanggal berapa sampai 2 Juli. Tapi coba aja deh, terserah. Mungkin dokter ngelihat saya udah hopeless banget. Ngomong ke Bante baru abis interview orang. Gak boleh Kanta. Gak boleh. Itu bagaikan selembar kertas, kata Bante gitu. Gak boleh. Ayo, kerja lagi. Aduh, itu jujur minta maaf ya Bante. Saya sempat kesel banget sama Bante. Ini gimana? Iya, sumpah saya kesel banget. Boro-boro suruh meditasi malam itu yang ada. Saya kesel banget sama Bante. Kenapa sih orang gak boleh pulang gitu. Orang gak bisa meditasi gitu kan. Sampai pagi saya ditegur sama Andri. Ya, saat itu juga saya kesel juga. Ih, ditegur gara-gara baca. Kata dia bukannya meditasi, baca. Karena saya masih belum bisa nerima pikirannya. Mau pulang gak dikasih pulang. Baca, tapi itu bagus ya Bante. Ada yang tulisan-tulisan itu di depan ruang kantor. Salah satu yang satu jalan mulai berunsur 8, saya baca-bacaan itu, wah langsung tak gitu, kayaknya langsung tersadarkan, oh ya, aduh gak boleh kayak gini, terus timbul semangat lagi, ayo semangat Kanta, semangat. Itu hari ketiga, Bante interview nyinggung juga soal Yogi mau pulang, kena deh langsung, aduh itu gue, itu saya loh yang mau pulang, sampai nangis minta pulang, aduh ampun deh minta pulang, dah timbul semangat. Cuma itu jujur Bante, dari meskipun itu dari hari ketiga sampai dengan hari ketujuh itu saya masih konflik terus meditasinya, nanti samatha, nanti aktif jasmani, kayak gitu terus. Masuk hari ke-8, saya ingat banget hari ke-8, untuk cewek kan setiap kali, tiap bulan ada tamu yang mau datang nih, dan biasanya memang saya menjelang head itu pinggangnya sakit, terus bawahnya pengen marah mulu gitu, aneh deh kayaknya pengennya marah mulu gitu, nggak bisa kontrol. Nah, ketemu lagi sama dokter di situ. Kenapa? Dok, saya nggak bisa meditasi nih pagi ini. Kenapa? Biasa deh, cewek nih, penyakit cewek. Lagi itu ke Andri, saya nyari dokter mana, kenapa? Enggak, ini penyakit cewek. Jadi saya nggak nanya ke Andri, malu gitu kan. Enggak, penyakit cewek, saya ngomong sama dokter. Oh ya udah, kebetulan ketemu dokter Rosina, saya ngobrol lah. Nah, ada satu nasihat bagus banget.
buat Dokter Rosina untuk yogi wanita nih, untuk yogi-yogi wanita ya. Dia nasihatin saya gini, kata kelahiran yang sekarang, terimalah kamu terlahir sebagai manusia, sebagai wanita, sebagai seorang wanita. Kamu harus berjuang, bukan cuma jangan sampai terlahir lagi sebagai manusia, tapi berjuang supaya jangan sampai kamu terlahir lagi. Wih, mantep, langsung nyusuk ke dalam banget itu kata-kata Dokter Rosina itu. Wah, saya langsung bertekad. Wah, saya bertekad nanti habis makan siang seperti pengarahan dari Bante, kamu harus meditasi jalan dulu karena ngantuk. Biasanya meditasi jalan 40 menit, saya berdiri sekitar 1 jam, terus saya duduk meditasi di gazebo ujung situ paling depan sebelah kiri. Saya benar-benar bertekad banget, kalau Sang Buddha bertekad, saya tidak akan bangun dari tempat duduk saya gitu kan. Nah, saat ini saya juga punya tekad kuat banget, pokoknya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk meditasi di sini. Meditasi duduk, dan di tempat retret yang sebelum ke Bakom, saya jatuh karena kurang mindful. Jadi ini saya tuh bengkak sebenarnya. Hari pertama datang tuh udah minta obat arak gosok ke dokter, cuma gak dikasih. Jangan, itu sebagai objek rasa sakit. Awal-awal itu saya gak bisa, jadi posisi begini boro-boro, begini. Pasti saya jengkeng seperti cowok, dan saya cuma bisa sampai namo tasa. Setelahnya saya udah deh, saya duduk aja deh, saya bilang gitu. Saya benar-benar gak bisa untuk duduk seperti ini, gak bisa. Kakinya sakit banget karena masih bengkak, jatuh dari anak tangga. Nah, meditasi masuk jam kedua, wow, bertubi-tubi sakitnya. Jadi bukan cuma di sini, wow, menjalar semua ke pinggang sampai ke sini. Mungkin namanya kita jatuh, kan keseleo tuh ya, urat ada yang ketarik kali sampai ke leher. Cuma kan Bante bilang fokus satu titik ya, fokus satu titik yang pertama, yang lain abaikan, fokus satu titik. Jadi di sini memang karena yang sakit sini, udah lumayan agak lenyap, timbul lagi tempat lain. Saya sibuk banget dah, bener-bener sibuk banget, sibuk Bante nanganin rasa sakit ke mental. Udah timbul gelisah, aduh udahan aja deh, itu gak sanggup, udah gelisah gimana-gimana. Akhirnya saya ingat, kalau misalkan timbul masalah mental atau fisik, kamu harus atasi mental dulu. Nah, saya ingat banget Bante ngomong kayak gitu, yaudah saya atasi mental dulu, gelisahnya dulu nih, diturunin gelisahnya dulu biar saya bisa meditasi. Nah, gelisah turun, lanjut meditasi lagi. Cuma memang sakitnya benar-benar gak tahan, saya harus ganti posisi Bante. Gak bisa duduknya tetap gitu, saya gak tahan daripada saya bangkit dari tempat duduk, tapi saya pengen meditasi. Yaudahlah saya tetap ganti, tapi mindful, ganti pelan-pelan posisi kaki. Terus saya lanjutkan, sampai saya gak kedengeran, nih jam, ini kan jam selalu berisik ya, dentingan itu berisik, sampai gak kedengeran, bener-bener saya gak tahu jam. Saya cuma denger yang pertama saya dengar itu suara ajan jam 6 itu. Terus saya ingat, aduh saya ada panggilan interview, karena Andri ngomong hari ini interview terakhir ya, besok udah gak ada interview lagi. Oh berarti harus datang, tapi ini saya masih meditasi. Akhirnya gak apa-apa kali ya, 1 jam lagi, saya tambahin 1 jam, baru saya selesai ketemu sama Bante ya. Begitu selesai dari situ, saya langsung masuk ruang namasara. Namasara ke Sang Buddha, terima kasih banyak Buddha, saya bisa meditasi hari ini gitu kan. Akhirnya saya bisa juga meditasi selama 6 jam, seumur hidup, boro-boro 6 jam, sumpah boro-boro 6 jam, jujur, sungguh jujur, gak bisa saya meditasi sampai duduk 6 jam. Itu bisa, meskipun harus ganti, tapi kesadaran saya, yang saya jaga itu kesadaran tetap ada mindful gitu, meskipun sakit, tapi tetap mindfulnya terjaga. Benar-benar saya namaskara sujud ke Sang Buddha, dan saya bingung saat itu, loh, kok ini kaki udah kayak begini, kaki saya gak jengkeng lagi. Tadinya sebelumnya boro-boro masih gak bisa, sakit banget gitu, karena masih ada bengkak di sini. Kok bisa ya, udah langsung bersih-bersih ketemu Bante, saya bilang, Bante makasih banget ya, saya udah dilarang pulang, udah gak diizinin pulang, tapi akhirnya saya dapet Bante pengalaman luar biasa seumur hidup saya. Di usia saya yang sekarang udah 39 tahun, beruntung buat yogi yang masih muda nih, dimulai dari usia dini ya, tapi gak terlambat kok bagi yang baru memulai. Yang penting kita ada tekad kemauan. Karena dilarang sama Bante, saya bisa mendapatkan pengalaman untuk bisa duduk lama selama 6 jam. Dan yang saya rasakan memang benar tadi sharing dari yogi sebelumnya, harus sabar, harus bisa terima. Benar-benar pasrah aja deh, sabar, lembut, dan terinspirasi juga sih sama sharingnya dari Robi ya. Makasih ya Robi sebelumnya, jadi itu hari ketujuh,
kan Bante ada Damatok, Robi diminta untuk sharing, itu bantu motivasi saya juga gitu untuk mau bangkit, ayo bangkit gitu. Cuma memang benar loh pengalaman dari Yogi yang lain juga, pengalaman enak meditasi belum tentu kita bisa dapetin lagi. Jadi saya hari ke-9 dan kemarin tuh saya pengen dapetin lagi pengalaman itu, nggak bisa, nggak tahu deh, nggak bisa aja, boro-boro sampai berjam-jam seperti udah nggak bisa lagi. Saya juga bingung kemarin kenapa bisa ya gitu, bisa 6 jam, tapi apalagi kemarin saya udah ingat anak saya udah nggak fokus nanti, udah ingetannya ke rumah terus pulang-pulang gitu kan, nggak bisa meditasi. Cuma sih yang jelas untuk teman-teman semua, ajaran dari Bante Gunasiri untuk praktek meditasi ini bagus banget. Pasiko lah, saya udah Pasiko. Apalagi saya udah coba bandingin sama tempat sebelumnya. Memang yang ini sakit, sakit karena badan kita itu nggak sehat. Kita nggak tahu kalau belum nyoba meditasi Bante loh, bener. Kalau meditasi yang lain kayaknya mah anteng-anteng aja, atau kalau yang nggak bisa jaga konsen pikiran ya susah juga gitu. Nah kalau metode Bante Gunasiri memang beda sih. Aktif jasmani kita sakit, tapi justru itu bawa kesembuhan buat kita. Yang jelas kalau buat saya, Bakom ini selalu di hati saya. Selamanya di hati saya.